Tanggal 28 September 2024 di Kamuna. Minumlah yang dikumpah sangku rayaku semuanya. Ini seorang putri Simelu yang terbaik untuk menjadi calon bupati. Ibu-ibu berbangga kan? Betul? Siap menangkan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam sejarah Pulau Simelu baru ini menjadi calon bupati kita. Perlu kita dukung. Simpan di hati untuk memilih Ibu Haja Ambarati dengan Bapak Dr. Amin. 10 tahun menjadi bupati. Namun setelah masa jabatan saya berakhir, sampai saat ini kondisi pulau kita bukan maju tapi stagnan. Tidak ada perubahan. Betul itu? Kondisi inilah yang mendorong hati kami untuk terjun kembali untuk membangun seluruh atas pulau ini. Tinggalkan program pembangunan PLTU di desa Kota Batu dengan biaya rencana anggaran biaya 220 miliar. Kemudian saya tinggalkan stadion yang sudah 80%. Banyak lagi yang saya tinggalkan. Terbengkalai semuanya. Bahkan PDKS hancur lebur sama sekali. 1.500 karyawannya diberhentikan. Padahal itu suatu sumber PAD kita di Kabupaten Simelu. Saya percayakan kepada Ibu Haja Afridawati untuk melanjutkan semua program yang mandek ini, ditambah lagi ada 20 program. Sehingga kita harapkan selama 5 tahun Kabupaten Simelu ini akan berubah. Akan bisa tinggal landas, bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Aceh. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa tujuan saya mengorbitkan Ibu Haja Afridawati menjadi bupati bukan untuk mencari intan emas berlian, demi Allah bukan itu, tapi untuk membangun Simelu Ateh Hulawat, Simelu yang saya cintai, Simelu yang saya sayangi. Ateh Hulawat itu bukan hanya di bibir, tapi dari hati yang paling dalam. Jalan di Alafan, jalan di Simelu Barat masih belum siap. Begitulah penderitaan saudara-saudara kita. Pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah, harga-harga naik. Ini semua sama-sama kita harus hadapi dan sama-sama kita bangun Kabupaten Simelu kita ini. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya muliakan, mari kita dukung calon bupati kita nomor 5 bersama Bapak Dr. Amin Haris. Bapak Dr. Amin Haris ini adalah seorang dokter sejati, bukan dokter odong-odong, ya bukan. Beliau sudah membangun Politeknik Kabupaten Kepulauan Simelu dengan mahasiswa 300 orang. Di Banda Aceh beliau dosen. Oleh karena itu, saya memohon kepada
bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mempunyai hak pilih, gunakanlah hak pilih untuk memenangkan pasangan kita nomor 5, bupati kelima. Ya. Saya lihat ibu-ibu. Nah, kenapa di luar sana ada yang jadi pemimpin daerah? Daerah Jawa, daerah Aceh juga ada. Kenapa kita tidak bisa seluruh? Tidak. Hari ini 5 kandidat, yang satu cuma wanita. Satu wanita, kita perjuangkan wanita. Ibu-ibu, ibu-ibu mau enggak pemimpin wanita? Mau dong, gender bu, kita harus memilih ibu, kita harus membela hak ibu, karena ibu kita terpilih menjadi orang nomor satu di semua. Coplos nomor 5, ya. Nomor 5 itu siapa? Ibu Haja Fridawati dengan Pak Amin H. Betul tidak ibu-ibu? Paling perasaan. Karena ibu-ibu tuh punya perasaan dia. Tinggi perasaannya. Nah, itulah kelebihan ibu-ibu. Ketika ibu-ibu nih, ya kan, kalau dia
bapak-bapak menangis sama ibu-ibu, pasti luluh hati Pak ibu-ibu. Yakinlah. Ya Bu ya? Yakin saya, ya kan? Pasti ibu-ibu tuh luluh hatinya. Terima kasih. Ini sedikit saya sampaikan bahwa pada saat 27 November ada cara-cara pencoblosan. Nomor 1, kita menuju ke tempat pemungutan suara. Nomor 2, menunggu antrian pemilih, betul gak itu? Yang ketiga, kita melihat atau membuka lembaran surat suara, betul gak? Yang keempat, lihat yang paling ujung sebelah kanan. Yang kelima, coblos nomor 5 Afridawati dan Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andi. Berikutnya, mari sama-sama kita dengarkan pidato politik calon bupati dan calon wakil bupati periode 2024-2029 pasangan amanah.